Nisue adalah perusahaan waralaba yang menjual es krim dan teh dengan berbagai rasa. Dan akhir-akhir ini Nisue sedang menjadi pembicaraan banyak orang. Bagaimana tidak? Dengan harga Rp8.000 aja pembeli bisa mendapatkan es krim yang cukup banyak. Alhasil toko Nisue tak pernah sepi pembeli. Pembeli rela antre hanya untuk membeli produk-produk Nisue. Tak heran, kini Nisue telah memiliki banyak cabang di berbagai kota di Indonesia. Karena kepopularitasan itu, kini ada penjual keliling yang menjual Nisue menggunakan sepeda motor. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah oleh akun TikTok Ronde Mande. Menu yang ditawarkan oleh penjual keliling itu juga berbeda. Di mana sang penjual menawarkan varian menu susu dengan berbagai rasa diantaranya strawberry, coklat, taro, dalgona dan masih banyak lagi. Dalam video yang berdurasi 12 detik itu, terlihat banyak orang mengantre untuk membeli Nisue keliling. Banyak di antara warganet yang merasa terhibur dengan ide penjual keliling tersebut. Bahkan beberapa warganet melemparkan candaan bahwa Nisue sudah kehabisan ruko kosong.